Petibah. Hadirin, di dalam kitab Hawi Kabir, Imam Mawardi menyebutkan bahwa alat yang dipakai yang padanya itu punya irama yang dapat menggemarkan akan hati. Ya, terbagi kepada leher. Pertama, hukum ji mubah. Yang mubahnya itu yang keluar daripada alat lahwen yang dipakai dengan maksud indar menakutkan akan musuh, seperti gendang perang menakutkan akan orang, seperti bot, seperti meobat dan nyobergu yang iup leurung lebuy kadang, atau alat itu dipakai untuk petaho urang memberitahu kepada orang lagi mesir bana yang dipet wate pernikahan, petaho urang untuk menyampaikan mempromosikan perkawinannya sehingga diketahui oleh urang antara dua hambanya telah terjadi pernikahan yang sah, yang mubah. Kemudian yang kedua, yang makruh, yaitu alat yang pada droji hana irama yang sangat menggoda. Tetapi andai metaho dengan nyanyian, metaho dengan ya zikir, maka akan lahir daripadanya irama yang dapat memberikan semangat, menggembirakan akan hati. Yang lagenyo, hukum ji makruh apabila mutaho dengan nyanyian. Apabila mengkeh mutulih di dalam Hawi Kabir, hana makruh. Karena ba'drawaji ana irama yang dapat memberikan semangat kegembiraan yang kuat. Yang kelai alat lawen yang hukum jiharium lagi itu seruling lagi itu pulang gitar, piano dan lainnya. Yang pada alat tersebut andai pun tidak ada nyanyian, pada alatnya ada irama yang menggoda, ada irama bagi yang dapat memberikan kegembiraan hati bagi orang yang mendengarnya. Menyatakan dari penjelasan tersebut yang di dalam Hawi Kabir, lungkalan lungbuka padung padung boh ya peh kipah yang jipeh berirama padahai hana nyanyian, padahai hana dikir, padahai hana nyanyian hana ngepobi, tapi hanya kipahnya, kipah itu yang jipeh melahirkan irama tersendiri yang dapat memberikan kesenangan, gairah bagi orang yang mendengarnya. Dari sekira-kiranya lebih condong kepada harium, anjir, taboh. Kemudian yang kedua, di dalam Bujairimi Iqna, demikian juga di dalam kitab Az-Zawajir, Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan haram sanjun yang dinamakan akan dia sifakaten. Sifakatennya dua boh ya piring yang terbuat daripada tembaga. Terbuat daripada tembaga. Ipeduk metindih apabila takok yang red ada mupeh antara yuk dan atuh mejimetutu lahirlah irama.
piringan. Piringan yang terbuat daripada tembaga atau kuningan. Nyan piringannya metulis dalam kitab Boje Rimi Ikna dan di dalam kitab Az-Zawajir Ibn Wajar Al-Laytami Harim. Kemudian getamahlah seumpamaji katian dua buah talam yang ditilih kalaupun gar terbuat dari tembaga, kalaupun dari tem. Dua buah pingan pring wasadeo ditilih. Kemudian ahwate takok mukokok yang reyuk dan ratu, lahirlah daripadanya suara yang berirama menurut ipeh. Kemudian getamah beotu seumpamanya khasbatan, dua kaya-kaya yang dipegat di atas bentuk demikian, yang antara satu dengan yang lainnya ahwate takok jimukokok duai, maka lahirlah suara yang berirama yang dapat menggairahkan si pendengar. Maka takalan bentuk situ yang dipegat dua lepeh paling di kadang lepeh yang awate dipeh po balut atau bak balut atau bak mupeh antara on pertama dan on kedua, on keduanya dengan on terakhir. Maka dari sekira-kira alat lebih dekat kepada alat lebih serupa dengan alat yang diharamkan. Maka menurut ulun tuannya, menurut ulun tuan, menurut yang ulun paham daripada ibarat Hawi Kabir Imam Mawardi dan menurut yang ulun paham daripada kitab Zawajir Ibnu Hajar Al-Haytami dan menurut yang ulun paham di dalam Bojairimi Ikna, menggunakan alat tersebut hukumnya haram. Kemudian andai tapuruh di dalam kelompok yang kedua yang menyatakan makruh karena Badroji tidak ada begitu bagus iramanya, tapi barona irama yang menggoda dikala tak bersahau dengan nyajian atau zikir, maka andainya tak perlu di dalam but yang makruh mengekalkan diri di hati butnya atau memperbanyakkan butnya, ulang-ulang di hati butnya saban lagi rakas yang hana takasur bunau dapat merusakkan akan marwah. Maka patutlah oleh tanyo menjaga diri, menghindar diri daripada mengerjakan perbuatan yang dapat merusakkan akan marwah. Andai pun dari sekira-kira alat hantuk batingkat harium, tapi dari sekira-kira dapat merusakkan marwah, lebih patut hukumnya itu haram. Lagenyo lebih dan kulung ulun tuan lekema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekalian. Kemudian